Jangan kabur ya. Saya minta buruk. Kita dari Polresta. Dia minuman apa? Hah? Ya orang saya diserang kok. Ya udah. Kamu dikeluarkan sama barang-barang. Diserang mereka-mereka. Gaun. Iya. Kamu saya diserang. Kamu berapa botol minumnya? 6 kali pak. 6 apa? 6 botol. 6 botol? Iya. Barusan kejadian, Bang. Kejadian tahunan. Ini videonya nih. Dijadiin video. Yang bacok tuh itu bacok darahnya. Sesuai berarti keterangan tukang warung tadi. Satunya bawa ke kantor ya nih. Monitor undang atensi di lari ke bawah kan. Apa kita ke bawah? Ayo. Ini handphonenya nih. Ah, kenapa ya? Ini handphone siapa? Handphone kamu? Ya, siap. Sama aja, Bang ya. Jangan kabur ya. Saya minta buruk. Kita dari Polresta. Buruk. Ada yang bergerak dengan tangannya. Dua. Rokok matiin. Diam. Ya. Dua. Ada yang bergerak tangannya. Semuanya balik kanan. Balik kanan. Semuanya duduk, tidak ada yang jongkok. Duduk. Ada yang bergerak tangannya. Rokok matiin. Memindahin sesuatu. Ya. Mulai dari kamu. Kamu keluarin semua barang-barang yang ada di badan kamu semua. Di kantong kamu semua. Iya. Minuman apa itu? Itu minuman apa? Hah? Ciu. Siapa ini? Namanya k***. Kita mau tunjukin aja. Udah dari sini, Pak. Udah kayak udah pulang, Pak. Udah pulang, masa tas HP-nya tinggalin. Kabur atau tidak? Yang baru saya minum, siapa aja? Mau. Jangan kata apa yang minum. Semua minum? Iya, Pak. Yang beli minuman siapa? Siapa? Yang nyediain minuman siapa? Berokan jaket. Siapa yang nyiapin? Patungan. Patungan. Siapa yang beli? Hei. Yang beli siapa? Belanja siapa? Yang belanja siapa? Hei, ngomong aja. Siapa namanya? Siapa? Hah? Siapa di sel? Yang belinya siapa? Yang beli? Udah ngomong ngomongin aja. Iya, Pak. Siapa? Gak usah ngeliat mukanya, udah ngomongin aja. Siapa namanya? Duh. Yang beli? Hah? Siapa? Yang belinya siapa? Saya tadi yang beli. Saya juga. Sama siapa? Kamu sama siapa berangkat? Sama teman saya, Pak. Mana temanmu? Siapa? Blok? Siapa? Saya belum blok, Pak. 35, Pak. 35 ribu? Ya. Orang mana? Saya di sini, Pak. Saya lagi di sini siapa? Yang selain orang sini siapa? Orang sini siapa? Saya sama apa rata-rata atau apa-apa? Enggak tahu apa-apa. Emang ada apa emang? Mau saya tanya ada apa? Iya, Pak. Saya tahu apa-apa? Iya. Saya udah lihat kamu tadi tawuran di depan. Kalau saya emang enggak, Pak. Saya di sini. Saya enggak ke atas. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Yang di sini. Banyak tanya, saya enggak nanya kamu. Pak, apa nanya ke saya? Iya, tapi saya nggak tahu orang saya di sini. Yang ikut siapa? Nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi saya ngomongin aja.
ngomongin aja, kita coba kemarin. Emang saya nggak tahu, Pak, yang ngatur di atas. Ya, ngomongin aja, berarti dia tahu. Sama emang nggak tahu, sama di sini, Pak. Anak-anak kecil. Sama emang di sini. Tanya aja tuh ibu-ibu warga di sini. Punya abang yang ini namanya. Barang-barang motor. Geng apa nih? Itu ada anak-anak kecil di bawah saya, Pak, yang tadi ngomong di atas. Apa? Ada tokongnya namanya Pak Resensi. Hah? Apa susahnya ngomong? Iya, anak-anak kecilnya sekarang gimana? Tadi pada hari ke bawah. Pada hari ke bawah, Pak. Bawah mana? Ke bawah ke sana. Lewat gang Cimang, bukan lewat gang sini, Pak. Lewat satu lagi. Makanya saya kaget tadi ya. Di bawah saya. Ada berapa orang? Lebih dari 10 orang. Yang tahu orang di depan tadi. Iya, ya, betul. Kalau siapa di sini? Nongkrongnya di mana? Di gang. Yang ini. Kalau nongkrongnya tadi di atas. Iya, kan larinya. Iya. Iya, cuma enggak tahu buat apa. Saya akan tahu. Kalau tadi sih nongkrongnya dia di kudunan itu, Pak. Bapak. Kan punya provokator yang tadi yang tadi. Bawa aja handphonenya, metas. Enggak ada orang. Enggak bisa bilang itu orangnya. Apa orang? Kabur kan tadi ada kan? Itu ya. Yang satunya siapa? Kok enggak tahu ada kan dia? Kok? Ya kan, klik dia. Di, ngomongnya nomor kan satu. Iya, yang kakinya potong. Soalnya itu gak apa-apa tadi. Mana tadi? Suruh. Tuh. Ya, suruh sini. Suruh sini. Ini, yang suruh sini. Ini saudaranya, nih. Oh, itu saudaranya. Sampai. Bapak sebagai apa di sini? Ini, Pak, ngamanan Ronda. Oh, Ronda. Ada RT gak? RT-nya. Pagi sini RT-nya deh. Pak, siapa namanya? Pak Gugung. Kita dari Polresta Bogor ya. Apa sih Pak RT udah biasa lah ya, namanya warganya tawuran, minum-minuman, mabuk-mabukan udah biasa ya? Saya sih di rumah terus. Oh, di rumah terus. Ya, jadi tadi ada tawuran di atas, kemudian ini ada sekelompok pemuda lagi minum-minuman keras. Kita dari Polresta Bogor bukan baru sekali dua kali kesini. Ya, datang kesini patroli, mulai dari ada tawuran, mulai dari nongkrong-nongkrong orang minum-minuman keras. Jadi bukan baru sekali aja, tapi sudah yang kesekian kalinya. Dan selalu berulang-berulang di tempat ini, di gang ini. Saya sih gini ya, Pak. Kalau mengenai ini kan sebagian warga saya kan, saya ngurusnya per RT aja ya, Pak ya. Per RT yang ada saya sudah datang ke rumahnya. Ini ada warga Bapak nggak ya? Ada sih. Ya. Ada? Udah saya kasih tahu, saya bawa kayak gitu. Cuman kan kalau keseluruhan, kadang-kadang... Ini barusan di sini ada belasan orang yang minum minuman keras. Ini udah jam, hampir jam 2. Kira-kira benar apa enggak? Ya, salah. Kita titip sama Pak RT. Ya. Ya mungkin Pak RT dengan tokoh-tokoh orang-orang tua setempat bisa lah. Mengumpulkan lagi pemuda-pemudanya, anak-anak mudanya, kemudian dikasih pembinaan gitu loh. Ya mungkin nanti saya kerja sama-sama RW. Nah, ya, RT, RW dengan orang-orang tua kita tempat. Kita pernah, Pak, ya, ngurusin satu RW, orang tuanya pada menerima. Jadi gini, mungkin RT, RW dengan orang-orang tua tempat kumpul. Nah, anak-anak mudanya kumpul. Pada saat itu kejadian kita mau mengenai. Ternyata datang ke sana kita malah jadi baliknya otomatis. Kita sama pengurus sudah, kita udah pada kesel gitu. Pulang. Tolong, RT. Suruh pulang, RT. Sini, keluar. Kalau ada lagi, mereka nongkrong sini kita bawa kantor. Ya, Pak. Ya, ya. Kita dari Polresta ya. Coba sekarang kamu keluarkan semua barang-barang di depan itu. Kamu semuanya keluar. Boleh. Kamu apa kamu? Iya, ini Sio. Saya boleh. Ini jaket. Rumah kamu di mana? Punjut, bawah. Yang tawuran di bawah tadi siap. Kemana larinya? Saya tahu. Saya enggak tahu. Di bawah. Ini kamu ikut-ikutan. Ya orang saya diserang kok. Ya udah. Kamu diserang sama barang-barang. Diserang sama mereka-mereka. Gaul. Iya.
mereka menikmati. Iya. Menikmati apa? Menikmati apa sih? Siapa Pak? Terserah, nggak tahu ya tadinya. Saya diserang. Kamu sih nanya? Ya. Ya, saya buat barang-barang minta bantuan sama dia. Ada, Pak. Saya minta bantuan karena kamu saya diserang. Kamu berapa botol minumnya? 6 kali, Pak. 6 apa? 6 botol. 6 botol? Pantasan kamu udah nggak nyambung aja ngomong dulu. Nggak nyambung, Pak. Memang orang saya salah. Saya jujur, jawaban kamu, Teh. Mau bajir aja, mau buka salah. Lagunya angkat. Hah? Jujurnya masih salah. Iya. Kamu bohong aja, saya. Apalagi ya? Iya. Saya percaya. Iya. Jujurnya salah. Kamu bohong juga makin salah. Karena saya dipitnah, kok. Pitnah apa? Tadi aja. Apaan nih? Nyerang kamu saya. Kenapa jujur? Pulang. Kami dari tim Kujang pada malam ini kita sudah melakukan kegiatan patroli seperti biasa. Kita dapat informasi bahwa terjadinya tawuran di jalan roda, tepatnya di belakang gereja Surya Kencana. Kita ke dalam, kemudian kita lakukan di gang-gang. Di sana kita temukan ada beberapa kelompok masyarakat yang sedang berkumpul, kemudian melakukan minum-minuman keras. Nah, di situ kita lakukan pengecekan terhadap mereka, mana ada indikasi khawatir mereka setelah minum keras melakukan tawuran. Kemudian kita tadi panggil juga salah satu tokoh masyarakat, ketua RT di sana, untuk melakukan peneguran dan supaya diawasi betul daerah tersebut. Dan kita kembalikan ke orang tuanya untuk dia melakukan pengawasan.